Jadi ada 17 partai politik yang melakukan perbaikan, kecuali satu partai Gerindra yang memang masih tidak melakukan perbaikan. Jadi pas pengajuan awal itu ada 687 caleg dari 18 partai politik, dan tadi malam ada 17 partai politik yang berdiri, total semuanya ada 585 caleg. Berarti calegnya ada yang berkurang? Iya, ganti ya, misalnya dulu, tapi semuanya itu persetujuan dari DPP. Untuk persyaratan yang kita terima, kalau saat pengajuan awal kan ada 3 dokumen visi. Dokumen pengajuan, visi pengajuan, daftar tahun, dan persetujuan DPP. Tapi untuk perbaikan, itu ada 2 dokumen visi yang berkata pada politik, yaitu persetujuan dari DPP dan daftar calon kita datang ada yang ini nggak sibuk dari hasil kemarin apa namanya yang PNS atau ASN itu ada nggak kemarin ditemukan? Tidak ada. Memang ada yang KTP-nya PNS tapi secara umur sudah pensiun dan calon sudah melampirkan SK pensiun. TNI Polri kepala desa pemimpin daerah nggak ada berarti Bu? Tidak ada, berarti hanya baca ganda yang kemarin ditemukan. Tapi yang BPD ada, tapi sudah mencantumkan dan kalau yang baca ganda itu Bu, berarti diganti dia pindah parpol atau? Kalau yang ganda itu memang sudah memilih harus memilih salah satu. Cuma untuk apakah di partai yang besar, yang satunya apakah diutus atau tidak itu kan bukan kewenangan dari kami, itu semuanya kebijakan partai. Jadi nanti saat verifikasi administrasi perbaikan ya terindikasi ganda, kita ada tahapan untuk mengklarifikasi. Jadi nanti misalnya kok di partai yang lama belum dihapus itu tidak langsung TFS kan ya. Jadi yang di partai A juga kita TFS yang ada indikasi ganda tidak, tapi ada tahapan klarifikasi nanti tanggal 17 sampai 20 Juli. Yang Partai Garuda itu kan tidak mengajukan, berarti tidak bisa lanjut. Kalau yang alasan dari Partai Garuda dijelaskan juga nggak Bu, kenapa tidak mengajukan perbaikan? Ya, alasannya memang tidak bisa memenuhi dokumen.